terima kasih nih aja. Dikit aja ya, Mbak ya. Sini. Udah lama Mbak jualan kayak gini, Mbak? Ya. Berapa tahun, Mbak? Wah, aduh. 82, Mbak. Ya, Mbak, dimakan. Saya coba ya, Mbak ya. Saya makan ya, Mbak ya. Makan. Pakai nasi ya? Enggak usah, ini aja. Sambil nunggu reda ini kehujanan, saya mau pulang kok enggak berani. Hujannya deras banget. Kalau basah-basah kayak gini, ini kan udah enggak dijual lagi, dibuang ya. Jadi kan sih Mbak rugi ya, Mbak ya. Kenapa sih Mbak enggak mau aja aku ngemis, Mbak? Dari pagi sampai siang aja, enggak usah sampai sore. Gimana? Ya. 200 rupiah dikali ini berapa? Cuman dapat 50 ribu sehari. Cuma juga apalagi sekarang rugi nih. Ini basah, masih udah gak kemakan. Terus kebuang ya, Mbak? Nah, gimana kalau ikut saya ngemis aja? Ini kan cuma 50 ribu untungnya. Kalau ngemis, kan simbah dapat banyak, lumayan. Dari 1.000 sampai 2.000 sehari kan banyak banget, Mbak. Dari pagi aja sampai sore. Kan sorenya sampai malam bisa istirahat di rumah, Mbak. Tenang, nggak ada yang tahu. Nanti saya ajak ke kota. Ya. Iya, Mbak. Enggak. Emangnya kenapa, Mbak, kok enggak mau, Mbak? Mau. Kok malu? Kan enggak di sini, Mbak. Nanti saya ajak ke kota. Apa yang jauh dari sini, gitu. Apa nanti pagi saya jemput, nanti sorenya saya antar ke rumah sini lagi. Gimana, Mbak? Iya. Beneran nih, Mbak? Jadi, sih, Mbak, maunya kerjanya kayak gini. Yang kerja yang halal gitu. Ya udah ini dibungkus saja, Mbak. Saya mau pulang ini. Dibungkus saja. Tambah lagi. Tambah enggak? Dibungkus saja. Kita bangga. Beneran, Mbak? Enggak nyesel, Mbak. Ini saya ajak terakhir kali saya ngajak lo, Mbak. Mau? Enggak. Berapa, Mbak? 1.000 aja. Tadi berapa harganya? 5.000 ya, Mbak ya. Kasih. Ya, terima kasih ya, Mbak ya. Ya udah, Mbak. Ya. Enggak nyesel, Mbak, ini, Mbak. Ya. Beneran nih, Mbak. Ya. Oh, ya udah, Mbak. Saya pulang dulu ya, kasih yang lain aja kalau Mbak enggak mau ya. Ya. Ya udah, saya pulang ya, Mbak ya. Ya. Makasih ya, Mbak ya. Ya. Saya mau ngemis aja. Enggak, Mbak. Sahabat tangguh. Di saat agen kita menawarkan Simbah untuk ikut bersamanya mengemis, Simbah malah menolak secara halus. Dia lebih memilih untuk bekerja keras, berdagang pecel keliling, membawa barang dagangan yang segitu beratnya daripada harus mengemis. Berarti Mbah Saimah pantang mengemis. Ya barengan ya. Agen kita yang ketiga akan masuk dan bertemu dengan Simbah. Dan agen kita akan menguji Simbah. Menguji apakah Simbah adalah orang yang amanah. Jangan kemana-mana, saksikan terus Pantang Ngemis New Season.
Males ya, Mbak. Apa? Iya, nggak apa-apa, Bu. Nanti juga ganti baju, kan? Udah lama, Bu, jualan? Nggak ada apa-apa. Nggak panu. Nggak laku. Nggak laku. Mau pulang terang-terang. Oke. Ini jualan apa? Pecel sama apa? Pecel bakmi, Brambang Asem. Brambang Asem? Enak kali ya, Bu. Yang Brambang Asem juga boleh satu ya, Bu, ya? Hah? Brambang Asem satu. Satunya berapa? Ya, berapa? Silakan. 2.000 boleh nggak, Bu? Berapa? 2.000 boleh. Boleh. Rumahnya di mana, Ibu? Belakang. Deket, kok. Oke. Brambang Asem dimakan sini. Apa? Brambang Asem dimakan sini. Oke. Putu Nipon sekolah tempun di? SMK 5. Putu Nipon pinten, Bu? Anak mulo, pinten. Tujuh. Ikut ibu semua apa gimana? Ya. Ikut ibu semua. Enggak, ya. Ibu mau cobain gak, Bu? Saya kan anu parfum nih, jualan parfum. Parfumnya tuh mahal memang, tapi gak apa-apa. Ibu bawa-bawa dulu gak apa-apa ya? Enggak. Enggak apa-apa? Enggak. Enggak apa-apa, Bu. Bawa pun enak. Enggak. Enggak punya uang. Ya, dimakan dulu, Mbak. Masih enggak. Jam. Bu, ini, Bu. Masih hujan. Mau, saya mau promoin ke Ibu nih. Baunya aja enggak apa-apa. Ini kalau parfum ini yang dipakai artis-artis, Bu, baunya enak banget, wangi beneran, Bu. Memang kalau pejabat-pejabat sih sering pakai ini sih sebenarnya. Bu mau coba nggak baunya? Enggak. Enggak apa-apa, Bu. Enggak. Coba ya, Bu, ya. Enggak. Boleh ya? Enggak mau. Biar wangi, Bu. Ntar saya semprotin. Biar kucingnya tambah sayang. Biar bantuin Ibu jualan, ya? Enggak. Sebentar, saya titip ini benar ya, Bu, ya. Saya mau ke toilet. Ya. Ini saya mau nitip parfum ya, Bu, ya. Ya. Saya titip jangan sampai hilang ya, Bu. Mohon ya. Ini soalnya nanti kalau hilang, ini juga saya dimarahin sama TL-nya. Nanti saya balik lagi ya, Bu. Titip ya, Bu, ya. Di sana saja. Enggak, nanti enggak di sana malah jatuh. Oke. Mari ya, Bu. Nanti saya balik lagi ya. Ya. Aduh, dua-dua pukul tipis, gak kuat. Sahabat tangguh, tadi agent ketiga kita sudah menyerahkan amanah berupa barang dagangannya kepada Simba. Di sini kita akan lihat karena intruder kita akan masuk dan menguji Mbah apakah Simba adalah orang yang amanah. Sebentar lagi kita akan saksikan hanya di Pantang Miss New Season. Jualan nasi, jualan pecel bakmi. Satu, Bu. Hah? Satu. Ya. Itu parfum siapa, Ibu? Mbak ini, Bu. Boleh saya lihat ya? Nanti aja kalau udah sini orangnya. Sabar dulu, Ibu. Enggak mau. Sini. Mana? Boleh enggak? Enggak. Udah saya ikut ya, udah saya ikut. Masnya berapa, masnya prasnya? Berapa? Nggak tahu. Ih, daripada nggak ada yang mau, nggak ada yang punya. Ibu, ini pakai nggak? Parfumnya dipakai nggak sama Ibu? Nggak. Udah, aku bayarin, boleh nggak? Nah, beda, ini sama parfum beda, barunya. Ya, ketawa sih Ibu, mah jangan ketawa. Boleh nggak, Bu? Nggak. Ini boleh lihat parfumnya. Ya nanti kalau udah. Kalau uang itu belum dibayarin kan, kalau udah dibayar baru saya bawa. Kalau orangnya udah kesini. Apa? Kalau orangnya di sini. Sama ada orang lantai sini. Itu orangnya. Ke toilet. Maghrib, Mas. Bu, cara itu nggak boleh nih, Bu. Apa? Gak doang, gak saya ambil. Kan masih di sini, boleh ya? Ini wanginya gimana, Bu? Hah? Bacim wanginya belum?
Bos Ibu nggak? Saya bayarin. Bos Ibu sekarang. Boleh nggak? Iya. Boleh nggak 400.000? Iya. Siapa sih? Ya, Bu. Parfumnya mau dibeli Mas ya. Apa enggak? Pinten, Bu. Ya udah peti. Ini Mas sampel masih itu jangan dijual nanti dibayar TL saya. Saya enggak tahu aku. Soalnya stoknya mau besok. Lalu tadi Ibu ngomong enggak ya? Ya ampun. Untung aja. Ya enggak. Bentar Bu, saya mau bayar Bu. Iya. 10.000 nggak apa-apa Bu, udah. Iya. Makasih ya. Nge, Bu. Makasih ya Bu, udah jagain ini juga. Iya. Mari nge, Bu. Iya. Lah kok ada di dar, Mbak? Mboten sah, Bu, sama marak. Ada di sana juga. Iya. Nge. Ada di dar ini. Masih ya ada di dar. Sahabat tangguh, berkat ketulusan hati Simbah, berkat kepeduliannya Simbah, berkat amanahnya Simbah, dan yang terpenting adalah karena Simbah pantang ngemis, Amel dan tim pantang ngemis akan memberikan Mbah rezeki dan membeli semua barang yang terjual. Jangan kemana-mana, saksikan Pantang Ngemis New Season. Apa aja, Mbok? Ini sapuntel. Ini sapuntel, ini apa? Itu tahu. Aku mau, Mbok, ada apa aja nih? Sayur. Sayur ada. Mau bakmi, bakmi pecel. Nah. Satu. Bakmi enggak? Bakmi. Lancarnya aku habisin dulu ya. Bakmi. Mau juga. Oke, ini. Bu, jam berapa tadi jualannya? Ah, udah tahu. Tadi. Dari tadi. Dari tadi? Tadi ada yang beli siapa aja yang beli kok? Mbak ada, masih ada. Ibu-ibu? Enggak. Beli atau ngambil? Apa gratis? Beli, ada yang minta. Ada yang minta tadi? Iya. Minta pecel? Minta nasi pecel. Kenapa Bu? Kenapa minta? Orang jualan itu loh, karak kepopot. Saya tidak punya uang, mau minta nasinya boleh enggak. Terus tak kasih toh. Kenapa dikasih? Ini terus, kan jangan yang tua. Cucu saya itu di rumah enggak makan itu, nangis-nangis itu. Tak kasih lagi. Ibu kasih lagi? Dia bilang cucunya nangis-nangis di rumah. Enggak ada makanan. Ikhlas. Terus ada lagi yang beli, Mbak? Ada. Berapa? Udah beli, ada dimakan ini, Mbak. Gitu. Mbak juga yang beli, Mbak juga yang beli. Mas. Mbak dua. Kerjanya anu. Katanya apa itu? Apa? Minta katanya. Kerjanya ngemis. Ngemis gimana, Bu? Gak ngerti saya. Gak tahu. Aku dijak kok. Aku gak mau. Mboknya diajak ngemis? Iya. Kenapa Mbok gak mau? Ini kan kerjanya berat, Bu. Iya, Rin. Aku rasa ngemis. Kenapa gak mau? Kerja yang halal aja. Kerja yang halal aja. Mbah tadi
makan. Hari ini Mbah lakunya sedikit. Aku boleh beli semuanya enggak? Boleh. Boleh beli semuanya? Boleh. Totalnya berapa semuanya, Mbah? 300 ya, Bu. 300. Aku bayarin. Ini 2 juta buat Mbah. Iya, makasih ya, Mbah. Ya, Mbah ya. Gimana Mbak? Ya senangnya ini. Senangnya di gimana? Nah ini dapat rezeki banyak. Mbak bingung pasti. Ini teman-teman Amel semuanya dari Pantang Ngemis. Mbak tadi nggak mau ngemis. Iya. Ini rezekinya buat Mbak. Iya. Iya Mbak. Iya. Kasih ya Mbak. Iya. Panjang umur, banyak rezeki. Insya Allah, Mbah yang panjang umur, yeah, banyak rezekinya. Iya, yeah, Mbah ya? Mbah tinggal sama siapa? Sama cucu. Sama cucu. Amel sama teman-teman semua boleh ikut ke rumah Mbah. Gimana rumah? Boleh sekarang ke rumah Mbah? Masih tadi. Iya, boleh sekarang ke rumah Mbah? Waktunya istirahat di rumah, banyak istirahat, tapi kenapa masih mau kerja? Rai satu minggu itu kayak kesel ya Mbak. Kenapa? Kesel kenapa libur? Malah tak seneng hati nih. Setiap petualangan memiliki pengalaman yang amazing. Dan setiap puncak memiliki tantangan yang berbeda, hingga bisa berada di puncaknya. Koin yang penuh dengan teka-teki ini membangkitkan rasa ingin tahu untuk melakukan perjalanan menuju destinasi selanjutnya. Buat kerokan.